Mbak Pur yang menjadi ibu lurah di Frankfurt. Dan dia ni selalu membantu pelajar-pelajar yang belajar di Frankfurt. Dan untuk seminar Sabas pun ni, beliaulah orang yang menjadi tukang masak. Memang sedap. Komen sikit Mbak Pur. Ya, terima kasih banyak untuk segala kepercayaannya kepada saya. Terima kasih juga karena kepada suka makanan saya. Nanti bila-bila saya ke Malaysia, boleh singgah ya. Singgah insyaAllah. Sekarang sudah ada kapal terbangnya daripada Medan ke Ipoh. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan sini ialah apa nama tu ya? Omelette dengan bihun, menu pada pagi ini. Ini semuanya dimasak oleh Mbak Pur. Nasinya pun sudah ada. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Pur. Itu nasi biasa lah kan, tak pas lah kalau nasi. Mbak Pur ni sudah lama duduk di Jerman, lebih kurang 28 tahun. Mari kita makan. Ya, makanlah. Ini adalah menu untuk seminar Sabah Spoon yang kali kedua. Semua makanan ini dimasak oleh Mbak Pur. Alhamdulillah. Apa komen Pak Reto berkaitan dengan Mbak Pur? Masakan Mbak Pur. Saya masih terharu. Kita jauh dari negara kita. Tapi alhamdulillah ada Mbak Pur di Jerman yang menyiapkan menu untuk lidah kita di Asia, kita khususnya di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia. Dan saya bersyukur sehingga kita tidak terhalang untuk makan, terutama makanan halal selama kita berkunjung ke perangkut dunia. Itu saya sangat bersyukur, mudah-mudahan Mbak Pur bisa terus berkiprah di negara Jerman ini dalam rangka memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia dan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Itulah peserta-peserta Sabah Spoon kali kedua sedang menikmati jamuan waktu rehat. Assalamualaikum. Saya Ustaz Menari. Bye. Ini adalah peserta-peserta daripada IPG Kampus Ipoh yang telah dan ada yang belum bentang. Ini dah bentang ya. Okey. Apa komen berkaitan dengan masakan Mbak Pur? Sebenarnya ini di luar jangkaan. Kerana kita menjangkakan makanan di Jerman ini mungkin kita tak boleh terima. Tapi seolah-olah kita seperti berada di Malaysia. Alhamdulillah. Dan makanan ini cukup sedap. Enak ya Pak? Enak banget. Enak banget. Ya? Okay. Ini kerana yang saya beli bawa ke sini. Ipoh Mali. Kerana kena nak mengurangkan rasa rindu ya. Rasa rindu tanah air kami yang tercinta. Hidup.